Oke, dulur, kali ini saya berada di puncak Gunung Perkul. Ini adalah salah satu wisata yang ada di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Dari sini kita bisa melihat pemandangan luas Malang Selatan ya. Di sana ada kelihatan laut. Laut Selatan kelihatan dari sini, lur. Kalau sana ke arah barat, kita bisa melihat bukit-bukit yang ada di wilayah Malang Selatan. Ini nama wisatanya adalah Gunung Perkul. Nah, di sini juga ada tempat-tempat semacam apa ini ya? Kayak rumah-rumah penginapan, tapi gak tahu ya, kuduk penginapan. Kita akan melihat nanti di dalam seperti apa. Ini adalah salah satu puncaknya, lur ya. Kalau kita lihat dari sana malah kelihatan Laut Selatan. Ini fasilitas yang di dalamnya ada ini, lur. Apa ini ya? Ini banyak-banyak apa spot foto yang ada di sini, juga ada gazebo, mungkin kafe-kafe juga ada. Atau mungkin buat priwet ya. Dulin Bapak H. Sucipto Hadi Widjo. Dalem Bapak Haji Sucipto Hadi. Punya Pak Cip ya lur. Pak Cip lumba-lumba talok. Cuma kalau di sini sandal dilepas lur. Tingkat 3. Nah, ini nanti TJP Audio bakal perform di wisata ini lor nanti malam. Persiapan cek sound karnavalnya besok. Nah, ini juga mantap buat foto-foto lor ya, apalagi foto priwet. Tapi kayaknya ada penginapan nih ya. Sambil lihat pemandangan. Nanti malam kalau dilihat dari sini full kerlap-kerlip indoor. Banyak lekteng yang lagi Jackson buat perform nanti malam. Nah, ini TJP Audio masih loading masang lekteng lur. Pakai lektengnya Johan Lekteng. 1, 2, 3, 4, 8 lekteng nih ya, 8 BEM. Untuk subwoofernya ini subwoofer terbaru DTS-36 dari Pak Emir ya. 12 subwoofer, dan untuk linernya ada 8 box. Untuk speakernya kurang tahu lor ya. Kalau lihat di story kemarin kayak BNC, tapi gak tahu ya. Jari juragannya Cinoan. Untuk power yang dipakai full facelift ini lur. HD414 kayak. Sama facelift NX14000 untuk subwoofer. Gensetnya 100 kVA ya. Untuk kabel full SPL. Oke, nanti kita tunggu cek sound-nya lur ya. Setelah pasang lekting. Nah, ini dia. Ini JPO dibunyikan lur. Thank you.
Terima kasih.